Polda Metro Jaya menyampaikan saat ini pihaknya masih terus meneliti temuan barang yang ada di TKP satu keluarga tewas di Kalideres. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyebutkan selain meneliti temuan barang, keempat korban juga akan dilakukan otopsi. Dikutip dari tribunnews.com, adapun barang temuan di TKP antara lain lilin, kapur barus, bedak yang diduga untuk menghilangkan bau busuk, serta temuan gunungan sampah di dalam rumah. Di sisi lain, pihak kepolisian juga memastikan bahwa satu keluarga yang tewas mengering tersebut bukan karena meninggal akibat kelaparan. Hal ini terlihat dari lingkungan komplek atau perumahan satu keluarga itu tergolong masyarakat berada. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.